Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang berjuang jadi Blackman. Oke teman-teman, jadi ya selamat tahun baru guys ya, tahun 2021 teman-teman. Dan di video kali ini gue mau ngasih tahu teman-teman semua bahwasanya ya buat kalian semua yang misalnya itu udah daftar untuk top up dari tanggal 31 sampai tanggal 2 kemarin kan libur ya guys ya kita guys ya. Jadi kalau kalian udah daftar, kalian poinnya itu masuk antar tanggal 3, 4, dan juga 5. Kenapa? Karena emang penuh banget saat tanggal 31 sampai tanggal 2 itu kita libur, gak ngertiin top up poin. Kemudian yang daftar juga udah banyak banget, hampir 1000 akun teman-teman, hampir 1000 akun. Dan kalau belum kelar tanggal 3, pasti tanggal 4-nya kelar atau tanggal 5-nya maksimal. Dan teman-teman yang mau top up poin juga via PS4 atau Xbox, kalian WhatsApp aja di nomor yang ada di deskripsi. WhatsApp aja, akan dibales itu biasanya itu paginya teman-teman, pagi besoknya ya. Pokoknya kalau belum dibales hari itu berarti hari itu masih penuh gitu teman-teman ya. Untuk jasanya itu harga top up via PS4 itu Rp20.000 dan Xbox itu Rp30.000. Pakai pulsa bisa bang? Bisa, nggak ada retretan, sama aja pulsa Rp20.000 via PS4, Xbox tetap Rp30.000 juga. Oke? Nah, kalian WhatsApp aja nomornya ada di deskripsi. Nanti bakal dibalas sama admin Edo, teman-teman. Tapi dibalasnya kalau hari tersebut udah habis, udah kita kerjain. Biasanya itu dibalasnya paginya. Oke? Kalian ngechat sekarang, dibalasnya besoknya paginya gitu maksudnya. Ya guys ya. Dan bisa pakai pulsa, tenang aja. Oke, teman-teman juga banyak yang untuk giveaway yang kemarin itu belum gue random, bakal gue random teman-teman ya. Nanti kalau kita udah agak beres gitu, teman-teman. Oke, di sini itu ada yang baru teman-teman ya. Di sini tuh ada Liga Inggris. Ada box draw ya. Cuma box draw-nya gue kurang serak aja gitu. Kemarin kita dapat box draw legend kan. Sekarang kita udah box draw-nya udah normal lagi 300 pemain, guys. Di box draw ini petirnya banyak sih, ya. Ada 5 petir dari si Messi sampai ke Ramos, teman-teman. Terus untuk di bagian Casemiro sampai ke Casemiro sampai Umtiti ini ya Black Bull biasa aja gitu. Jadi kalau kalian pengen ngeroll sekarang ya it's okay lah ya, terserah lo ya. Tapi kalau gue kurang suka sama box draw-nya guys, udah biasa aja gitu. Kalau box draw legend gue gimana gitu ya, ada GP pengennya roll terus, ada GP pengennya roll terus, apalagi waktu zaman Pep Guardiola. Nah. Kemudian ada juga club selection Manchester City ya, sama Tottenham nih guys ya. Kemudian ada iconic moment Liverpool yang mana kemarin gue pengen ngeroll, teman-teman belum sempet ngeroll gue guys. Sekarang kita waktunya ngeroll guys. Oke, gue pengen coba dulu di bagian Manchester City nih guys. Siapa tahu di Manchester City ini kita berhasil mendapatkan si Mamang De Bruyne ya. Saya sih pengennya De Bruyne sama Aguero guys ya. Karena di sini kita lihat ya, Aguero, De Bruyne, kemudian si Moraes, kemudian nah sebenarnya ini tinggi semua ya guys ya. Ada 4 pemain yang di City itu petir semua ya. Mas Sterling gitu, 4 pemain petir ya. Saya pengen semuanya petir guys, 300 koin, 3 kali kesempatan petir semua. Alright, kita coba aja di sini. Nah, semoga aja ada De Bruyne guys ya. Kalau nggak Aguero atau Moraes atau si Sterling. Nah, kaki kiri nih guys yang muncul guys. Kaki kiri nomor 6 ya teman-teman ya. Jauh dari harapan tapi ya it's okay lah ya. Gak apa-apa, percobaan pertama, asal jangan dikasih kembar ya. Kalau kembar sih apes teman-teman. Oke, nih. Udah sekali ya yang kedua nih. Teman-teman jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa like, teman-teman ya. Jangan lupa follow Instagram gue @triantaka. Oke. Ya, dari tadi yang diinginkan gitu, guys ya. Yang diinginkan tidak didapatkan gitu. Kita berhasil mendapatkan si Ferran Torres. Lanjut lagi ya, sekali lagi. Oke. Kita lihat di sini apakah Aguero ya, Ederson Moraes, De Bruyne yang muncul. Sebenarnya guys ya, bisa-bisanya gitu Konami dari 3 kali kesempatan kan ada 4 pemain yang gue pengen dan kita dikasih kesempatan 3 kali, masa satu-satu aja nggak dikasih, anjing. Oke, untuk si City-nya udah kelar ya teman-teman. Sekarang kita ke Tottenham nih guys. Tottenham. Ini kalau gue hitung-hitung guys ya udah 3 hari ya. 3 hari atau 4 hari gue gak ngupload video sama sekali guys ya. 3 hari atau 4 hari gitu. Oke, sekarang di Tottenham teman-teman ya. Kalian bisa komentar di bawah kalian dapat siapa teman-teman.
Bang, saya dapat si ini di City, Bang. Dapat si ini, dapat si Ederson, Bang, gitu ya. Untuk gimana trik untuk di iconic moment Liverpool, guys? Kalian bisa kasih tau gue juga, guys. Bang, kemarin gue enggak sengaja dapat Gerrard, gue mencetnya gini. Bang, gue enggak sengaja dapat si Zagbi, mencetnya gini. Oke, lanjut. Kita tunggu di sini. Saya mau Harry Kane. Harry Kane. Udah. Ampun, gua mau Konami dah. Masih yang gua pengen dari tadi satu-satu acan gitu enggak dikasih. 4 pemain di City kagak dikasih, padahal ngerol 3 kali loh. Bisa-bisanya gitu. Aduh. Tapi ya satu ini sih gue pengen, teman-teman ya. Si Son ini gue pengen, teman-teman ya. Jadi ya alhamdulillah ya, guys ya. Dari 6 kali ngerol, satu gue dikasih ya. Satu gue dikasih yang gue pengen gitu. Sekarang kita beralih ke bagian iconic moment Liverpool. Semoga aja ya, guys ya. Semoga aja Mamang Silverman ini berhasil mendapatkan iconic moment ya, guys. Nih, ya. Ini akun mantul, bukan akun baru, guys ya. Ini akun mantap, ini akun, maksudnya akun lama nih teman-teman. Kita coba di akun lama, guys, bukan di akun-akun baru. Bikin akun baru, kemudian di roll. Kalau nggak dapat, skip. Ini akun lama nih. Kita dapat nomor 11 ya, it's okay lah ya, gold ball lah ya. Alhamdulillah ya, guys ya, alhamdulillah nih gold ball. Siapa ki kasih ke gua Konami, satu aja gitu, Gerrard atau si Owen atau si Zagbi. Owen 3 kali, Zabi Alonso sekali. Oke, okay. Owen 3 kali, Zabi sekali. Aduh, kenapa bukan iconic, cok? Rafa Silva. Oke, okay, it's okay. Oke, okay. Gerrard sekali, Owen 2 kali, Zagbi sekali. Apa kita pakai trik detikan aja, guys ya? Biasanya kan gua kan pakai trik detikan tuh, ya kan, yang stopwatch tuh mantep. Masih belum dapat juga, anjim. Gua dapat Piatek lagi ya, guys ya. Lanjut lagi. Sekarang kita coba balik ya. Kita pakai trik detikan kita, guys ya. Dari zaman-zaman nama channel gua Rian Taka dari tahun 2016, itu stopwatch itu selalu gua pakai, teman-teman ya. Emang stopwatch itu pembawa keberuntungan, teman-teman. Aplikasi stopwatch itu, waduh, mantul. Gagal lagi, baik. Dapat Piatek lagi, bisa-bisanya lo, Piatek 2 kali lo. Di tiket kayak ginian gue dapat kembar lagi. Gerrard sekali, Zagbi sekali, tambah Owen 3 kali. Oke, okay. Gerrard sekali, Zagbi sekali, Owen 3 kali, tambah Robertson tuh ya. Kali aja nyempil. Aduh, masih belum dapat iconic juga, jamet. Dapat Niang lagi, cok. Piatek 2 kali, Niang 2 kali, bisa-bisanya dapat kembar loh. Oke, okay. Ini Owen ya, gue coba ya, 3 kali Owen. Zagbinya 2 kali, Gerrardnya sekali. Oke, okay. Gerrard sekali, Owen. Waduh, gagal teman-teman. Aduh, kepencet, skip lagi, aduh. Anjir, harusnya Silver Ball kita rilis, guys. Kenapa kepencet? Kepencet ini, teman-teman. Kepencet next, cok. Ini Owen, ini Gerrard. Balik lagi ke Owen, coy. Masih belum juga, cok, ya. Dari tadi satu pun gak dapet, cuy. Iconic, padahal ada 3 tuh ya. Ada Owen, Gerrard, sama Zagbi. Tapi belum ada yang berhasil kita dapetin, cuy. Udah 4 kali lagi, guys, ya. Koinnya gue send 1000 aja dah. Karena kalau kebanyakan nih Konami yang untung, guys ya. Kita udah top up berapa kali, berapapun gitu ya. Kalau apes lu nggak bakal dapat iconic, cuy. Kalau lu beruntung tanpa lu top up ya dapat gratisan 100 koin, 200 koin lu ngeroll gitu di iconic moment lu dapat iconic kalau lu beruntung, guys. Emang gede gua. Oke, Zagbi lagi nih ya. Kita coba Owen sekali, Zagbi 2 kali, tambahin Owen sekali lagi. Belum juga, cuy. Susah banget, Piatek lagi, gue dapet 3 kali Piatek, anjing. Lanjut lagi, cuy.
Oke, Gerard sekali, Owen sekali, Zagbi sekali. Belum. Gimana cuy ya dapat ikonik di Liverpool ya cuy? Masa gua enggak dapat? Penasaran banget gua, guys. Gimana ya dapatnya? Coba ya Owen ya. Coba Owen 9 kali, teman-teman. Gua penasaran nih, guys. Owen 9 kali nih, guys. Ya feeling gua mengatakan Owen 9 kali dapat gua nih. Oke, 9 kali nih cuy ya. Coba nih, coba. Oh, kan anjing rasanya kan. Wih, tapi black ball ya. Tapi bukan ini yang gue pengen tuh iconic moment cok ya. Masa dari 1000 berapa tuh? 1100 ya, 1000 ya, dari 1000 koin gue ngerol kagak dapat iconic satu-satu acan cok. Apa harus 5000 koin gitu? Apa harus koinnya dihabisin semua ini, ya kan? Tapi udah nanti dulu guys ya, karena ya Konami yang beruntung guys. Kita makin tinggi kita top up ya. Kalau kita dapatnya ampas, kita Konami yang beruntung. Ya emang gitulah ya teman-teman, namanya juga game ya guys ya. Jadi ini kan game gacha gitu. Kalau lu beruntung lu mau pakai koin 10.000 juga kalau apes guys ya enggak dapat iconic guys. Ya, lu mau beruntung, lu kalau beruntung 100 koin aja lu dapat guys. Kalau lu apes teman-teman, lu punya koin 100.000 juga guys ya. Lu ngerol berulang-ulang, dapatnya itu lagi, ampas lagi, ampas lagi. Enggak dapat iconic juga guys. Jadi ya mendingan koin kalian mending ditabung-tabung gitu. Kalian punya 1000 koin ngerol aja di iconic Liverpool 500 lah gitu ya. Kalau belum dapat iconic juga ya udah gitu ya. Karena apa ya? Karena Konami lagi ini guys ya, lagi gedek gue nih guys ya. Enggak dapat mulu. Dari kemarin gue juga coba ngerol di iconic Liverpool enggak dapat juga guys ya. Parah emang. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching guys.